Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Kali ini kita akan membahas lagi ya tentang bagaimana cara mengatasi micload di Xiaomi Redmi 4A. Nah, kemarin ada di salah satu orang yang nanya sama saya gitu ya, kenapa kok udah di placing ya micloadnya Xiaomi Redmi 4A ini masih tetap aja meminta micload, yaitu teman-teman. Nah, karena kemarin ya saya nggak tahu ya. Biasanya itu kalau saya melakukan placing di micload Xiaomi Redmi 4A ini biasanya langsung clear ya. Setelah kita plus micloadnya, lalu kita plus juga sensornya begitu ya. Kebetulan pas kemarin dia nanya gitu. Tadi saya coba lagi ya. Tadi saya coba plus Xiaomi Redmi 4A. Jadi udah saya plus gitu, muncul lagi seperti ini, teman-teman. Nah, muncul lagi seperti ini. Setelah muncul seperti ini dan saya pun bingung, saya ingat juga yang sama yang nanya-nanya kemarin ya. Bang, kenapa kok tadi saya placing micload Xiaomi Redmi 4A nya kok masih minta micload lagi ya, katanya. Nah, saya juga bingung kok bisa gitu ya. Beberapa kali udah saya lakukan, saya nggak pernah ngalami seperti itu. Saya jawab gitu ya. Jadi tadi saya melakukan placing micload Xiaomi Redmi 4A ini, dia muncul lagi seperti yang dibilang kawan tadi ya, seperti ini, muncul lagi seperti ini. Lalu saya klik di bagian sini, klik di bagian sini, aktivasi ini, perangkat, aktivasi perangkat ini ya, saya klik di bagian sini beberapa kali. Nah, ternyata micloadnya langsung hilang ya, langsung lolos maksud saya. Nah, mungkin untuk buat kalian yang udah melakukan placing micload Xiaomi Redmi 4A ini, kalian kalau seandainya muncul lagi gambar seperti ini ya, kalian klik aja aktivasi ini untuk beberapa kali. Nah, klik di sini, terus kembalikan, klik lagi, klik lagi untuk beberapa kali. Insya Allah dia akan micloadnya akan hilang ya, teman-teman. Kalian coba aja seperti ini ya. Nah, jadi sekarang kita praktekkan lagi untuk cara memplacing Xiaomi Redmi 4A ini ya. Seperti biasa ya teman-teman, sebenarnya saya udah buat video yang kemarin ya untuk Xiaomi Redmi 4A, jadi nggak salah saya buat sekali lagi ya. Seperti biasa di sini kita buka dulu casing Xiaomi Redmi 4A nya kita buka dulu casing Xiaomi Redmi 4A nya ya, tutup belakangnya ya, kita buka, lalu kita buka di bagian covernya di sini, lalu kita sambungkan dengan biasa titik dua ini di sebelah soket power ya. Titik dua ini kita sambungkan pakai pinset ya teman-teman, sambungkan pakai pinset, lalu kita sambungkan HP-nya ke PC secara bersama ya teman-teman. Di sini saya coba ya, saya sambungkan ya teman-teman. Kita matikan dulu HP-nya. Setelah kita matikan HP-nya, benar-benar udah mati, baru kita sambungkan titik dua itu ya, pakai pinset atau pakai apa juga, apa-apa yang penting dia bisa tersambung ya teman-teman. Nah, di sini saya udah sambungkan, di sini saya udah sambungkan, lalu sambungkan pakai pinset ya yang titik dua itu, baru sambungkan HP-nya ke PC. Nah, sini udah saya sambungkan ya HP-nya ke PC. Setelah udah sambungkan HP-nya ke PC, lalu kita buka di sini Mi Plus-nya ya. Kita buka di sini Mi Plus-nya. Lalu kita masukkan firmware micload, pil micloadnya tadi ya teman-teman, yang udah kita download, yang udah kita ekstrak ya, kita cari di mana kita simpan, kita cari di sini. Saya menyimpannya di E ya. Sini kita cari micload Xiaomi Redmi 4A, micload Xiaomi 4A. Nah, ini dia teman-teman.
lalu kita kita pilih ini ya, Rolex MacLeod ya, Rolex MacLeod, lalu kita klik OK. Oke, lalu kita pilih di bagian sini ya teman-teman. Ini ya kita clean all nih ya, kita pilih yang di sini ya. Lalu kita klik di bagian di sini refresh. Nah, kalau udah seperti ini berarti HP-nya udah terkoneksi ke PC ya teman-teman. Maka keluar seperti ini. Setelah udah seperti ini kita langsung klik. Tidak nunggu lama-lama, kita langsung klik plus ya. Klik plus lalu berjalan seperti ini. Prosesnya sangat cepat teman-teman. Hitungan detik ya. Nah, di sini udah sukses ya. Udah sukses seperti ini, kita cabut HP Xiaomi Redmi 4A-nya. Kita cabut. Lalu kita cabut baterainya, soket baterainya, lalu beberapa detik kita sambungkan lagi soket baterainya ya teman-teman. Lalu kita hidupkan HP Xiaomi Redmi 4A-nya. Kita hidupkan. Oke, di sini udah MacLeod-nya udah hilang ya. Jadi kalau seandainya keluar ada masih, kalau kita udah melakukan placing MacLeod-nya Redmi Xiaomi Redmi 4A ini masih terus masih keluar tulisan seperti ini ya. Kalian klik aja di bagian sini nih, aktivasi perangkat ini. Kalian klik berapa kali? Terus misalnya dia masuk ke menu MacLeod dan kembalikan, terus klik lagi ini untuk beberapa kalinya, pasti MacLeod-nya akan hilang ya teman-teman. Oke, setelah ini kita kan ini otomatis Xiaomi Redmi 4A nya sensornya nggak bisa ya, jadi kita harus pick juga sensornya teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung pick sensornya, karena MacLeod-nya udah selesai ya. Jadi kita masukkan lagi bahan untuk pick sensor Xiaomi Redmi 4A nya nah ini dia, klik OK. Tunggu ya, buka ulang dulu ya, kita masukkan pick sensornya. Nah, untuk pick sensor klik OK teman-teman, lalu kita pilih di bagian sini, lalu kita sambungkan lagi seperti tadi ya teman-teman. Kita matikan HP-nya, matikan. Setelah udah benar-benar mati, kita sambungkan lagi titik tes titik 2 itu ya, untuk tes point ya. Jadi kita sambungkan lagi HP-nya ke PC sambil menekan titik 2 itu ya. Nah, di sini udah saya sambungkan ya HP-nya ke PC. Jadi kita klik refresh. Di sini kan untuk firmware pick sensornya tadi udah saya masukkan tadi ya. Jadi klik di sini refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, syaratnya untuk melakukan placing MacLeod Xiaomi Redmi 4A ini harus kita update dulu ke MIUI 8 ya. Kalau MIUI 9 tentu dia nggak bisa teman-teman, karena ini hanya support untuk MIUI 8. Nah, oke, klik plus kalau udah seperti ini. Oke, udah sukses ya. Oke teman-teman, udah sukses. Jadi kita cabut HP-nya, lalu coba kita hidupkan lagi ya.